Antusiasme para pecinta sepak bola dan supporter untuk mendukung timnas Garuda Muda di semifinal Piala Asia U23 2024 nampak tumpah ruah di seluruh pelosok negeri. Mereka menunjukkan dukungannya dengan penuh semangat. Dalam laga semifinal tersebut, timnas Garuda Muda menghadapi tim tangguh Uzbekistan. Sementara itu, kegiatan nobar semifinal Piala Asia 2024 digelar di beberapa tempat di Cirebon. Sementara itu, para supporter fanatik sebelumnya melakukan konvoi motor berkeliling kota sambil mengibarkan bendera merah putih. Paduan suara supporter pun menggema saat menyanyikan lagu bersama-sama dengan syair memberikan dukungan semangat untuk skuad Garuda Muda. Meskipun kalah 0-2 atas tim Uzbekistan, para supporter pun tetap semangat untuk tetap mengawal timnas U23 menuju pesta olahraga Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 kembali tampil menghadapi tim Irak untuk memperebutkan juara 3 pada hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.